Kalau anda berjalan di kota London, anda akan perasan yang gimana London adalah sebuah bandar yang mempunyai banyak CCTV, dan sehingga video ini diterbitkan, London merupakan antara bandar yang paling diawasi di dunia. Berdasarkan laporan daripada Visual Capitalist, London mempunyai CCTV sebanyak 127,373 buah CCTV. Maknanya, apabila anda keluar daripada rumah, anda akan direkod oleh kamera CCTV tersebut sebanyak 70 kali dalam pada masa satu hari, guys. Tujuan semua kamera ini dipasang adalah untuk membanteras ataupun mengekang ataupun mengurangkan aktiviti jenayah. Akan tetapi, kebanyakan rakaman yang dirakam oleh ratusan ribu CCTV yang berada di London hanyalah rakaman orang biasa, dan orang-orang tersebut melakukan perkara yang biasa seperti manusia normal yang lain. Nampak macam tak berapa nak function. Akan tetapi, ianya akan jadi function pada masa-masa yang tertentu seperti dalam video ni, guys. Jadi dalam video ni, Carol akan tunjukkan kepada anda semua beberapa rakaman video daripada ratusan ribu kamera yang berada di London, dan Carol tersangat-sangat percaya yang di mana jika anda lihat klip video tersebut, memang tak ada apa yang mengejutkan sangat pun. Tapi percayalah, cerita di sebalik rakaman CCTV tersebut memang sangat-sangat mengerikan, guys. Sebelum kita go through this video, jika anda minat dengan konten-konten yang berkaitan dengan jenayah, misteri, seram ataupun pelik, anda berada di channel yang betul. Anda boleh tekan butang subscribe yang ada di bawah sebagai tanda sokongan kepada channel ni, dan tekan butang like sebagai tanda sedekah kepada Carol. Tanpa membuang masa anda semua, let's go. Pada waktu pagi 11 Jun 2021, di pinggir bandar London, terdapat seorang lelaki yang bernama David Klein bangun daripada tidur selepas tersedar daripada morning alarm rutin dia. Dia bangun daripada katil, dia mandi, dia pakai baju, dan kemudiannya dia berjalan menuruni tangga rumah untuk bersiap sedia pergi ke tempat kerja, guys. Dalam pada dia berjalan ke sana ke sini dekat dalam rumah tersebut, dia cuba sedaya upaya untuk tidak terlalu bising sebab dia tak nak housemate dia, iaitu seorang janda yang berumur 67 tahun bernama Deborah Chong, terbangun daripada tidur. Deborah Chong merupakan tuan rumah tempat tinggalnya David. Ianya lebih kurang umpama macam David menyewa bilik dekat dalam rumahnya Deborah. Akan tetapi, Deborah tidak mengenakan sebarang charge terhadap David. Maksudnya, David tinggal dekat dalam rumah Deborah secara percuma tanpa sebarang bayaran dikenakan ke atas beliau. Sebelum David tinggal dengan Deborah, David selalu terserempak dengan Deborah ketika mereka berada di gereja. Dan apabila mereka selalu berbual dan mengenali antara satu sama lain, Deborah dapat tahu yang di mana David tidak mempunyai tempat tinggal. Dan selepas Deborah mendapat tahu akan perkara tersebut, Deborah terus mengajak David untuk tinggal di dalam rumah dia tanpa sebarang bayaran. So at that time, David memang sangat terkejut akan kebaikan yang diberikan kepada dia, dan David terus grab that offer. Dan apabila David mula tinggal dengan Deborah, pada masa itulah David dapat tahu yang di mana dia bukanlah orang yang pertama Deborah pernah ajak tinggal bersama dengan dia secara percuma. Mendiang suami kepada Deborah meninggalkan harta yang terlalu banyak, dan selepas kematian suami, dia menggunakan harta-harta tersebut untuk membantu orang yang kurang bernasib baik. Sebagai contoh, tinggal di dalam rumah tanpa sebarang bayaran, memberikan derma kepada orang-orang yang susah, memberikan derma kepada orang-orang yang tidak berkemampuan dan sebagainya, guys. So, dalam pada David tinggal bersama dengan Deborah, David perasan yang di mana Deborah memang suka jika ada orang tinggal dekat dalam rumah bersama dengan dia lah. Dan perkara tersebut memang membuatkan Deborah sangat-sangat bahagia. Akan tetapi, David perasan yang di mana personality Deborah sikit demi sikit berubah ketika pandemik COVID-19 bermula pada awal tahun 2020 yang lepas, guys. Pada masa tu, Deborah ni sama macam orang lain yang di mana dia sangat risau akan global health crisis yang berlaku, dan dia nak study dengan lebih mendalam lah pasal apa yang berlaku sekarang, apa yang berlaku akan
akan datang. And cara dia study semua perkara tu adalah dengan pergi ke YouTube dan dia buka semua video-video yang berkaitan dengan COVID-19, berkaitan dengan pandemic, berkaitan dengan lockdowns, berkaitan dengan political issue regarding COVID-19 and everything, semuanya guys. Jadi selepas dia study semua benda tu, dia bukannya jadi seseorang yang lebih berilmu ataupun seseorang yang lebih memahami situasi tersebut. Akan tetapi apa yang berlaku kepada Debra selepas study perkara yang berkaitan dengan COVID-19 secara berterusan di YouTube, perkara tersebut membuatkan dia lebih tertekan dan juga cemas dalam pada masa yang sama. David memang nampak sifat anxiety dalam diri Debra dengan secara tiba-tiba melonjak naik, dan disebabkan itu, perkara tersebut membuatkan kehidupan Debra menjadi huru-hara di kemudian harinya guys. Setahun sebelum COVID, Debra secara rasminya disahkan menghidap penyakit paranoid schizophrenia, iaitu salah satu penyakit mental yang menyebabkan serangan psikosis. Ianya seperti dia kehilangan connection antara diri dia dengan dunia reality guys. Dan pada masa COVID baru nak mula merebak satu dunia pada masa tu, simptom paranoid schizophrenia yang ada pada diri Debra tersangat sedikit dan dia memang hidup macam manusia yang lain guys. Akan tetapi selepas pandemik bermula, COVID mula merebak dan dia mula study mengenai perkara yang berkaitan dengan COVID di YouTube, perkara itulah yang meningkatkan tahap tekanan dan juga tahap anxiety yang ada dalam diri dia, dan secara tak langsung dia mula mengalami halusinasi dan juga delusion guys. And pada satu hari, David balik ke rumah daripada tempat kerja, dan apabila dia masuk ke dalam rumah, dia mendapati Debra tengah duduk dekat meja makan sambil sedang menulis dengan cara yang sangat tekun guys. Lalu David pun tanya kepada Debra apa yang dia tengah buat pada masa tu kan. And Debra jawab, sekarang ni dia tengah menulis surat untuk diberikan kepada orang-orang kenamaan British, sebab orang-orang kenamaan British inilah yang bercakap dengan dia di dalam YouTube secara directly kepada dia, dan sekarang ni dia sedang menulis surat sebagai tanda respon kepada informasi yang dia dapat, dan surat yang ditulis tu akan diberikan kepada orang-orang kenamaan British yang pernah bercakap dengan dia di dalam YouTube video tersebut guys. At this time memang dia punya penyakit tu tengah yes. Jadi pada bulan Mei 2021, halusinasi yang dihadapi oleh Debra menjadi semakin teruk, yang di mana sehingga doktor terpaksa campur tangan dan inject Debra secara paksa dengan menggunakan antipsychotic medication. Injection tu memang membuatkan halusinasi yang dihadapi oleh Debra jadi berkurangan, akan tetapi ianya mendatangkan kesan sampingan yang tidak baik. Injection tu membuatkan Debra jadi tak ada selera untuk makan, dan Debra juga menghadapi kesukaran untuk tidur pada waktu malam guys. Apabila kedua-dua kesan sampingan tersebut digabungkan, perkara tersebut membuatkan Debra jadi sangat-sangat lemah dan sangat-sangat penat, yang di mana Debra memang perlukan David untuk memapah dia untuk berjalan guys. So si David ni memang seorang yang jenis tak berkira guys. Apa sahaja yang Debra minta tolong, David akan cuba tolong sedaya upaya dia, sebab yelah David memang dah terhutang budi dengan Debra kan. Jadi jika Debra asking for help, David akan bantu dengan kerelaan hati dia. Akan tetapi David bekerja dan dia hanya boleh bantu Debra ketika dia berada di rumah, yang di mana ketika waktu pagi sebelum David pergi ke tempat kerja dan ketika waktu petang selepas David pulang daripada tempat kerja guys. So dekat sini David memberikan pendapat kepada Debra, yang di mana ianya tentang mengupah penjaga sepenuh masa yang boleh tinggal bersama dengan dia, yang boleh menjaga Debra pada tahap yang diperlukan sepanjang masa guys. Dan apabila Debra mendengar idea daripada David tu guys, Debra terima dengan pendapat tersebut dan terus panggil sebuah syarikat yang menawarkan perkhidmatan penjaga, dan syarikat tersebut memberitahu mereka akan menghantar seseorang penjaga kepada Debra, akan tetapi ianya mengambil masa sikit untuk menguruskan proses tersebut guys. So bila David dengar macam itu, David pun sangat happy dengan tindakan Debra, tapi dia berharap semoga proses tersebut dipercepatkan, kerana setiap kali dia keluar daripada rumah untuk pergi ke tempat kerja, dia tahu Debra keseorangan dekat rumah, dan dia memang sangat-sangat risau jika berlaku sesuatu yang buruk kepada Debra bila Debra seorang-seorang dekat rumah guys. Jadi selepas borak-borak dengan Debra, David pun bersiap-siap dan kemudiannya dia pun berjalan daripada dapur ke pintu depan, dan dia berhenti sekejap sambil dia berdoa dekat dalam hati dia. Dia macam cakap semoga Debra ni dilindungi dan berada dalam keadaan yang selamat sementara dia keluar ke tempat kerja, dan kemudiannya dia pun buka pintu perlahan-lahan dan dia pun keluar daripada pintu, and then dia tutup balik pintu tu dengan perlahan-lahan, and then dia terus pergi ke tempat kerja guys. So beberapa jam kemudiannya, David pun pulang ke rumah daripada tempat kerja dan terus masuk ke dalam rumah. Okay, perkara pertama yang David selalu buat
buat apabila pulang daripada tempat kerja adalah dia akan panggil Debra, guys. Debra. Tapi Debra tidak menyahut akan panggilan David dan rumah memang senyap sunyi pada masa tersebut, guys. Jadi David membuka kasut dia, dia jalan pergi ke tingkat atas sambil dia panggil Debra. Tapi tetap tiada suara Debra kedengaran, guys. Jadi dia pun cari lagi satu tingkat atas tu, dia jalan ke semua sudut tingkat atas and masih lagi tak jumpa Debra. Dia panggil lagi, dia panggil lagi, dia panggil lagi. Debra, 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 daripada suara perlahan sehingga David menjerit dengan suara yang agak kuat. Debra, where are you? Dan selepas tidak mendapat jawapan daripada Debra, David keluarkan phone dia and dia mula call handphone Debra. Apabila dia call tu, dia dapat dengar dengan jelas yang di mana bunyi ringtone handphone Debra kedengaran di tingkat atas, guys. And then dia pun fikir, okay, mungkin Debra dekat atas ni tengah tidur and handphone dia ada dekat sebelah dia. Jadi David pun naik ke atas sambil handphone dia call handphonenya Debra, dan apabila dia sampai je dekat bahagian atas, dia pun follow lah bunyi ringtone yang tengah berbunyi itu kan. And phone tu membawa David ke bilik tidurnya Debra. Dan bila dia masuk ke dalam bilik tidur Debra, dia mendapati Debra tidak berada di dalam bilik tersebut. Akan tetapi yang tinggal hanyalah phone dan juga cermin mata sahaja, yang di mana phone dan cermin mata tu berada betul-betul dekat atas katil, guys. Kedua-dua barang tersebut adalah barang yang tidak mungkin akan ditinggalkan oleh Debra jika Debra keluar daripada rumah. Dia akan bawa ke mana sahaja kedua-dua barang tersebut, guys. Jadi bila David jumpa kedua-dua barang tersebut, dia cuba untuk tidak panik dan dia cuba untuk panggil Debra beberapa kali lagi. Tapi memang tidak ada jawapan daripada Debra. Jadi selepas dia cari di semua sudut di dalam bilik Debra, dia masuk ke semua bilik yang lain, dia naik atas, dia turun bawah, satu rumah dia dah pusing memang tak jumpa Debra. Maka dia keluarkan phone dia, dia mula call dan juga dia mula message kawan-kawan gereja yang mengenali Debra untuk melihat sama ada orang jumpa dengan Debra tak untuk satu hari tu. Tapi selepas call dan message beberapa orang kawan gereja, mereka mengatakan mereka tak ada jumpa dengan Debra untuk hari tu. Cuma ada salah seorang kawan mereka memberitahu David yang di mana baru-baru ni Debra ada berbual dengan dia berkenaan dengan roh dan juga syaitan dan kemusnahan seluruh manusia. Dan kemudiannya David masa tu dia mula terfikir yang di mana mungkin Debra sekarang ni tengah mengalami schizophrenic hallucination dan Debra mungkin berada dekat satu tempat di dalam bandar London tu, guys. Jadi kemudiannya David pun macam terus keluarkan phone dia and then dia pun terus tak cakap banyak, dia terus call pihak polis. Dan apabila pihak polis sampai je dekat rumah tersebut, David menceritakan perkara yang berlaku dan polis pun bagi tahu dekat dia macam gini, guys. Okay David, macam ni, sekarang ni kita akan balik dulu dan kita akan tengok semua CCTV yang berada berdekatan dengan rumah ni, dan jika kita nampak kelibat Debra, kita akan follow je lah ke mana dia pergi melalui CCTV tersebut. Jadi based on explanation daripada pihak polis, David rasa macam lega sikit lah dengan explanation tersebut. Akan tetapi selepas pihak polis kembali ke balai dan meneliti semua CCTV yang berada di kawasan rumahnya Debra, mereka mendapati tiada kelibat Debra ditunjukkan di dalam kesemua CCTV yang berada di luar kawasan rumah dia. CCTV hanya merekodkan rakaman Debra masuk ke dalam rumah pada hari semalamnya. Dan selepas daripada tu, memang tak ada langsung kelibat Debra keluar daripada rumah, guys. So, selepas polis meneliti kesemua CCTV yang berada di kawasan rumahnya Debra tu berulang kali, polis buat keputusan untuk datang semula ke rumah Debra and rumah David tu, and mereka mulakan pencarian dengan lebih teliti sebab mereka menjangkakan Debra memang ada dekat dalam rumah tu, cuma tak tahu dekat mana. So mereka pun cari dekat semua sudut, bawah tanah, atas, bawah, semua dia pergi masuk almari, semua dia pergi geledah apa semua, tapi tak jumpa juga, guys. Benda ni memakan masa sampai sebulan untuk polis mencari di manakah Debra berada. Selepas sebulan barulah polis dapat selesaikan kes tu, guys. Dan selepas mereka mengetahui akan perkara tersebut, polis memang sangat-sangat terkejut. Dan untuk kita faham dengan apa yang berlaku sekarang ni, kita kena pergi discover balik di awal cerita yang di mana ketika Debra mula berkelakuan pelik, guys. So
Semuanya bermula 10 bulan yang lepas, iaitu pada bulan Ogos 2020, yang di mana pada bulan tersebut Debra ada berkenalan dengan seorang wanita yang berumur 36 tahun bernama Gemma Mitchell di sebuah gereja, guys. Gemma ni dia seorang yang sangat beragama, and disebabkan itu Gemma dengan Debra ni terus jadi kawan baik walaupun perbezaan umur mereka adalah sebanyak 30 tahun, guys. So bila diorang tu jadi semakin akrab, Debra pun menceritakan tentang situasi tahap kesihatan mental dia kepada Gemma, yang di mana Debra struggle dengan penyakit tersebut, dan Gemma pula menceritakan mengenai masalah kewangan yang dihadapinya kepada Debra, yang di mana beberapa tahun yang lepas Gemma ada bayar duit kepada kontraktor rumah untuk baiki rumah dia. Akan tetapi kontraktor tersebut melarikan diri, maksudnya Gemma kena scam lah dengan kontraktor tu. So nak tak nak dia pergi cari kontraktor yang lain, dan kontraktor tu pun memulakan proses untuk baiki rumah dia. Dan sepanjang proses tersebut dijalankan, Gemma baru tersedar yang di mana duit yang dia ada pada masa tu tidak mencukupi untuk membayar balance payment kepada kontraktor yang baru ni, guys. And bila kontraktor yang baru ni dapat tahu Gemma tak ada duit, maka kontraktor tersebut terus stopkan kerja membaik pulih rumahnya Gemma tu, dan proses pembaikan tersebut tergendala dan menyebabkan ada satu lubang besar dekat bahagian bumbung rumahnya Gemma. Dan perkara tersebut telah membuatkan Gemma dan mak dia kesejukan setiap hari, guys. So apabila Debra dapat tahu akan situasi yang dialami oleh Gemma, Debra terus offer kepada Gemma £200,000 untuk siapkan proses membaiki rumah tersebut dengan satu syarat, yang di mana Gemma perlu buat satu ruang bilik yang besar sebagai bilik untuk sebarkan dakwah agama Kristian. And bila Gemma dengar macam itu, Gemma sangat-sangat bersetuju dengan syarat tersebut, and dia pun macam tak percaya yang di mana Debra akan bantu dia untuk baik pulih rumah dia, guys. Jadi mereka pun mula kerap bermesej antara satu sama lain untuk membincangkan tentang proses renovation yang akan dijalankan, and Debra pun suggest warna cat dinding, beberapa perubahan design yang akan dibuat di dalam rumah tersebut. And then Gemma pula dia akan update dengan Debra berkenaan dengan pencarian kontraktor yang akan melakukan renovation dekat rumah dia tu, guys. So pumpang, kemudiannya mereka ni bukannya sekadar message tau. Debra juga kerap menjemput Gemma untuk datang ke rumah dia, dan sejak daripada tu Debra menganggap Gemma ni sebagai adik dia, yang di mana Gemma memang sangat-sangat suka dengan perkara tersebut kerana Gemma memang ada kakak. Akan tetapi kakak dia seperti ingin menjauhkan diri daripada dia, guys. So hubungan yang nampak seperti semakin akrab ni dengan secara tiba-tiba berubah dengan sekelip mata, guys. Okey, pada bulan Mei 2021, 8 bulan selepas mereka berkenalan dan sebulan sebelum Debra hilang secara tiba-tiba, Debra dipaksa untuk inject antipsychotic medication untuk melawan penyakit paranoid schizophrenia. Dan selepas dia diinject dengan ubat tu, Debra mula melayan Gemma dengan cara tidak seperti yang sebelum ni, guys. Debra terus stop berhubung dengan Gemma, dan sesekali tu Debra adalah juga mesej dengan si Gemma ni, yang di mana si Debra tu akan pergi makinya si Gemma tu, and dia pergi cakap si Gemma tu yang bukan-bukan lah. Dan pada masa tersebut Gemma ni tak tahu nak buat apa, and dia macam terima je lah apa yang si Debra katakan kepada dia. Gemma masa tu memang tahu Debra sekarang ni tengah melalui masa yang sukar untuk melawan penyakit paranoid schizophrenia dia tu, guys. So sesekali tu Gemma ni ada juga untuk cuba bercakap mengenai renovation project yang mereka dah plan tu. Akan tetapi bila Gemma bercakap mengenainya, Debra akan terus stop the conversation, ataupun Debra terus cakap dia tak nak bercakap pasal hal ni, guys. Dia terlalu stres. Dan pada satu hari, dengan secara tiba-tiba Gemma mendapat satu panggilan telefon daripada Debra, dan dalam panggilan tersebut Debra mengatakan dia dah tak nak tanggung kos renovation rumahnya Gemma. Semuanya Gemma kena tanggung sendiri, guys. At that time Gemma memang rasa macam terkejut gila dengan apa yang dikatakan oleh Debra, and Gemma terus merayu kepada Debra supaya Debra mempertimbangkan balik keputusan yang dia buat. Tapi Debra tetap dengan pendirian dia. Dia cakap dia takkan tanggung apa-apa kos berkenaan dengan renovation tu lagi, full stop. And Debra cakap, kau jual je lah rumah kau tu, and kau jangan contact aku selagi kau tak jual rumah kau tu. And selepas tu Debra pun terus matikan phone, dan Gemma pula terus jadi macam buntu. Dia tak tahu nak buat apa dah. Dia rasa dia memang tak boleh nak jual rumah tu sebab rumah tu adalah rumah pusaka daripada turun-temurun keluarga dia, guys. And dia memang rasa bersalah gila kalau dia pergi jual rumah tu. So dekat sini, guys, kalau dia tak dapatkan pertolongan, dia memang tak ada duit untuk repair rumah tu. So sekarang ni dia jadi macam stuck gila tau. And dia fikir memang ada satu je jalan, iaitu dia kena pergi jumpa dengan Debra, kena bincang dengan si Debra tu elok-elok,
mana tahu si Debra tu akan berubah fikiran nanti. So, pada waktu pagi 11 Jun 2021, hari ini adalah hari Debra hilang secara tiba-tiba. Pada pagi tersebut, Gemma datang ke rumah Debra selepas David meninggalkan rumah tersebut untuk pergi ke tempat kerja. So, setibanya Gemma di rumah Debra, Gemma pun macam biasa pergi tekan lonceng dulu, and then beberapa ketika kemudian, Debra dengan perlahan-lahan pergi ke arah pintu, and then dia pun buka pintu and dia nampak okey Gemma dekat depan pintu rumah dia kan. Okey, lepas tu Debra pun tanya kepada Gemma, "Ada apa datang sini?" So Gemma dengan suara yang sopan, "Boleh saya masuk? Boleh kita bincangkan pasal renovation tu lagi sekali?" Jadi Debra pun dia macam, "Okeylah, masuklah." So Gemma pun masuk ke dalam rumah and mereka duduk, dan dalam pada masa yang sama mereka mula berbual, mereka mula bertanya khabar, dan apabila keadaan jadi macam senyap sekejap sebab dah tak tahu nak cakap apa, Gemma pun terus cakap berkenaan dengan proses renovation tu. And sebenarnya apa yang dicakapkan oleh Gemma pada masa tu adalah Gemma dah tulis dulu apa yang dia nak cakap tau. Dia bagi tahulah Debra ni adalah seorang yang sangat baik, seorang yang sangat hebat, and dia cakap renovation yang bakal dibuat tu memang akan memberikan erti yang sangat besar untuk keluarga dia. Dan dia terus bercakap and bercakap and bercakap, sampailah pada satu masa tu Debra terus potong apa yang dicakapkan oleh Gemma. "Gemma, saya minta maaf, ini adalah keputusan saya. Saya takkan tanggung renovation tu. Saya minta maaf." So beberapa ketika kemudian Gemma dengan Debra keluar daripada rumah, and sebenarnya ada CCTV yang rakam mereka berdua berjalan keluar daripada rumah. Akan tetapi dia punya sebab kenapa polis tak nampak rakaman CCTV tersebut, walaupun polis dah meneliti banyak kali CCTV tu, sebabnya adalah apabila anda tengok rakaman tu, hanya ada seorang sahaja yang kelihatan di CCTV. Kita boleh nampak Gemma dekat dalam rakaman tu, akan tetapi Gemma sedang bawa satu suitcase yang besar betul-betul dekat sebelah dia, dan dekat dalam suitcase tu adalah Debra, guys. So cerita dia sekarang ni, kemungkinan besar selepas Debra di-inject dengan antipsychotic medication untuk penyakit paranoid schizophrenia dia tu pada bulan Mei yang lalu, iaitu sebulan sebelum dia hilang, sebulan sebelum dia cakap dengan Gemma yang dia dah tak nak tanggung cost renovation tu, selepas di-inject tu fikiran Debra terus jadi normal balik, dan pada masa itulah dia boleh berfikir dengan baik untuk pertama kalinya selepas berbulan-bulan menderita dengan halusinasi dan delusion dia tu, guys. Dan dipercayai juga pada masa tu lah dia mula tersedar yang di mana 200,000 yang dia nak bagi kepada Gemma, iaitu orang yang baru dia kenal, adalah sesuatu keputusan yang tak masuk akal ataupun keputusan yang tak patut dia buat. So bila dia dah tersedar benda tu macam benda yang mengarut, jadi dia pun undurkan diri dia daripada projek renovation rumahnya Gemma tu, guys. Okey, kita kembali ke dalam rumah Debra yang di mana Gemma duduk, dan Gemma mula bercakap untuk meyakinkan Debra supaya support projek renovation rumah dia. And Debra pun cakap, "Sorry, saya tak nak tanggung apa-apa lagi kos. Saya dah tak nak tahu apa-apa lagi." Pada masa itulah Gemma macam tersentak tau, and Gemma ni dia pergi ambil satu objek yang tumpul, yang di mana tak pasti itu benda tu objek apa, and then Gemma ni pergi ambil benda tu, dia pergi hempuk betul-betul dekat kepalanya si Debra, guys, dekat tengkorak dia tu. Dan kemudiannya bila dah kena macam itu, Debra pun terus jatuh dan tak sedarkan diri dekat atas lantai, guys. Lepas tu Gemma ni dia pergi duduk dekat atas badan Debra, dia keluarkan pisau and then dia terus potong kepalanya Debra sehinggakan kepala Debra tu terpisah dengan jasad dia, guys. Kemudiannya Gemma bersihkan semua darah yang ada dekat atas lantai, and dia terus masukkan mayat Debra ke dalam sebuah suitcase yang besar. And lepas tu dia pergi naik ke bilik Debra, dia cari beberapa dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan Debra dan juga surat wasiat Debra. And bila dia dah ambil semua benda tu, dia pun keluar daripada rumah dengan membawa sekali beg suitcase yang mengandungi Debra dekat dalamnya tu, guys. Jadi Gemma pun keluar daripada rumah Debra, and then dia bawa sekali dengan beg tu, and dia terus menuju ke rumah dia, guys. Sampai je dekat rumah dia, dia pergi letakkan beg suitcase tu dekat belakang rumah dia, and dia biarkan beg tu dekat belakang rumah dia tu selama lebih 2 minggu, guys. And then selepas 2 minggu kemudiannya, Gemma pergi ambil beg suitcase tu, dia pergi masukkan ke dalam kereta dia, dan dia bawa beg suitcase tu sejauh 400 km daripada London, yang di mana ianya berada di Pekan Seaside. And bila sampai dekat Pekan Seaside tu, dia terus buang beg tersebut dekat sana, guys. So masa dekat Pekan Seaside tu, ada beberapa orang pelancong yang jumpa beg suitcase
space tersebut, and bila orang buka memang ada debra dekat dalam tu yang memang kalau kita tengok pun memang mengerikan, and pelancong-pelancong tu terus call pihak polis guys. Jadi pada 6 Julai 2021, polis pergi tangkap Gemma kerana disyaki telah membunuh debra. Polis datang ke rumah Gemma and diorang panggil Gemma untuk keluarkan diri, tapi Gemma tak keluar. Lalu mereka memecahkan pintu depan rumahnya si Gemma tu, dan apabila pintu tu dah terbuka, rupanya si Gemma ni dia tak buat apa-apa pun, dia just macam berdiri dekat belakang pintu tu, kira macam dia tengah tunggu tindakan susulan daripada pihak polis tau, tapi dia tak lari pun. And after that, Gemma pun dibawakan ke balai dan polis terus ke rumahnya si Debra. Dan apabila mereka di sana, mereka terjumpa satu surat wasiat palsu, yang di mana dekat dalam surat tu ada nama Gemma dan juga nama mak Gemma sebagai waris kepada harta pusaka Debra. Jadi sekarang ni Gemma didapati bersalah kerana membunuh dan dia dipenjarakan seumur hidup, dan sehingga hari ni Gemma masih tak mengaku dia yang bunuh Debra. Dia cakap bukan dia yang bunuh. Yes. Jadi cerita ni memang agak mengerikan guys, dan untuk pengetahuan anda, Debra adalah anak kelahiran Malaysia yang di mana beliau pernah belajar di Ampang Road Girl School dan juga sekolah Konven Bukit Nenas. Jadi pengajaran dan iktibar yang kita boleh ambil daripada kisah ni adalah jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal, dan jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru kita kenal. Tadi tu jangan percaya and then jangan terpedaya. Kita dengar dia borak, kita dengar dia cakap, boleh percaya tu sendiri-sendiri faham lah kenapa kita tak boleh nak percaya kan. Okay, so tamatlah untuk video hari ni. Kalau anda suka dengan konten format storytelling macam ini, anda boleh tekan butang subscribe sebagai tanda support, dan kita akan cuba untuk upload 2 hingga 3 video dalam pada masa seminggu. Dan juga jangan lupa untuk tekan butang like sebagai tanda sedekah kepada Kerol. See you next time. Assalamualaikum.